Oke, brother, balik lagi bareng gue di channelnya Bangkok. Oke, mungkin kalau kemarin kita, atau bukan kemarin, kalau barusan kita bahas tentang Bangladesh, sialan yang ngelecehin negara Indonesia gitu, boy. Kalau sekarang kita akan kembali ke Facebook. Jadi kemarin tuh gue buka Facebook nih, ceritanya. Gue buka Facebook, terus ada yang ada yang di-share ke grup, salah satu grup di Facebook, dan gue baca. Jadi kita akan review si ini nih, bocah namanya Pak Haris Kroep. Kenapa kita akan bahas? Soalnya jadi gini, boy, umurnya itu baru beberapa tahun, mungkin baru masuk SD atau SMP, tapi dia itu pemikirannya, kata-katanya bijak, boy, sape sebenarnya, sumpah. Nih, kita akan lihat langsung aja. Kita langsung cari nih dia. Yang pertama, Pak Haris Kroep. Dengerin, boy, kata-kata bijak dari dia. Cewek itu kayak boneka Barbie, cantik, lucu, gemesin. Tapi camkan baik-baik, tidak pantas bagi laki-laki sejati memainkan boneka Barbie. Oh. Sepe sebenarnya kata-katanya, boy. Lebih dari Maria Teguh. Langkah kedua. Tuhan memberikan ujian sesuai dengan kemampuan kita. Nikmati sakit hingga sakit menjadi nikmat. Kata-katanya, boy. Tak perlu berkecil hati. Masalah hadir sepekat dengan resolusi. Jangan menyerah. Yakini bahwa akan ada pelangi indah setelah badai berlalu. Ini bocah minumnya apa ya? Makanya apa sih? Bisa sepinter kayak gini? Ini akunnya akun fake atau asli sih? Tapi kalau gue cari di Facebook itu, Pak Haris Kroep ini memang banyak Facebooknya, bukan satu. Kita lanjut. Faktanya, kita tak benar-benar ingin melupakan, hanya menjaga jarak agar tak saling merindukan. Sepage. Bocah pinter banget, makan apa sih lu? Lanjut. Di langit yang kau tatap, Ada rindu yang kutitik. Caca, makan apa sih lu? Sae. Lanjut. Jika mendekatimu adalah kesalahan, maka izinkan aku berjuang untuk mencintaimu dengan sisa hal yang kau benarkan. Ini bocah benernya apa ini ya, kali penerusnya Albert Einstein, boy, sama penerusnya Mario Teguh. Lanjut. Jika fisik yang kau jadikan standar untuk mencintai, lantas bagaimana kau mencintai Tuhan yang belum pernah kau jumpai? Oh, dalam banget ya kata-katanya, bener. Lanjut. Bersyukur dalam hal apapun, mengingatnya dalam apapun perasaan, karena ujian tak berpihak pada satu bagian, tidak hanya pada satu kesulitan, namun juga dalam kemudahan. Tidak hanya pada kesedihan, tetapi juga dalam kebahagiaan. Anjing, bocah ini berapa tahun sih? Masih banyak, boy. Nungguin kamu putus sama pacar kamu itu kayak nonton adu layangan. Udah lama banget nunggu, pas sudah putus aku baru sadar ternyata yang ngejar bukan aku doang. Ini bocah. Lu punya ide dari mana, cah? Maafkan aku tak akan memberi ucapan apapun, walau aku tahu bahwa hari ini adalah ulang tahunmu. Karena sungguh, aku benci melihatmu menua jika tak bersama aku. Mantul. Ntar gue bikin status kayak gini dah. Fotonya foto gue juga sih. Lanjut. Kau adalah untaian kata yang selalu kutulis, dan aku adalah tulisan yang tak pernah kau baca. Lanjut. Aku sering keliru menafsirkan rindu. Kadang menjadi rasa ingin bertemu, tak jarang juga menjadi cemburu yang membuat gelisah tak tentu. Maafkan segala kekuranganku. Untukmu, notifikasi favoritku. Ini bocah orang mana sih? Gue pengen ketemu dia, bocah. Gue tanya sama dia, dapat kata-kata kayak gini dari mana sih?
Ku harap kita bersama untuk saling melengkapi, saling menerima kekurangan satu sama lain. Jangan dulu pergi, semuanya masih bisa diperbaiki. Tong, kata-kata lu ini bagus, cuman fotonya gak sesuai, boy. Nih, ini yang kata-kata yang gua suka nih, dia sama dia, pak boy bocah, bocah pak boy yang pertama nih. Meski wajah kau kayak kresek bakwan, tapi cintaku padamu really in the one. Cah say, Dear Uhti, jika ingin melihat kualitas seorang laki-laki, lihat seberapa giat beribadah. Jika ia malas beribadah, jangan mau mendekati atau didekati, karena Allah saja yang memberinya hidup dan rezeki ia lalaikan, bahkan ia tinggalkan. Apalagi kamu, bagaimana mungkin dia bisa membimbingmu jika dirinya sendiri pun tak bertanggung jawab atas segala, atas syahadatnya sendiri. Sampai lanjut, masih ada dua foto lagi, boy. Masih ada beberapa lagi, boy. Yang ini lanjut. Aku lebih memilih berolahraga daripada memperindah wajah, sebab aku yakin yang membuat wanita nyaman bukanlah ketampanan, melainkan kejantanan. Cah. Kamu tahu ini siapa? Kamu tahu ini apa? Ya, ini gambaran hatimu yang datang hanya sebatas singgah, yang datang hanya untuk main-main. Cah. Masih ada, boy, masih banyak. Aku tetap berusaha bersabar menanti waktu, peluangmu untuk sekedar bertukar kabar. Ini bocah. Buat kalian yang tahu bocah ini, emang ini bocah ini maksudnya, kalau yang tahu sama Paris Kuip ini, dia emang benar-benar bocah yang pintar atau hanya akun fake gitu, maksudnya yang fotonya foto-foto bocah semua, bocah ini semua, cuman yang punya akunnya itu yang lebih dewasa kayak gitu, boy. Soalnya kata-katanya nggak ada yang, maksudnya bijak semua, nggak ada yang jelek, boy. Dari manapun lu, Tom, tapi lu benar-benar lebih dari Einstein lu. Nah, mungkin videonya segitu aja dulu, boy. Besok kita akan mencari beberapa minggu lagi, buat beberapa minggu ke depan kita akan cari lagi yang benar-benar buat kita reaction, buat kita review. Sebenarnya sih gue udah punya, ada salah satu di yang gue incar nih buat bikin konten yang agak-agak cringe gitu, boy. Agak-agak kita harus mengkritik orang-orang yang seperti sampah, boy. Jadi mungkin untuk minggu depan kita akan mulai cringe di Facebook, bukan Instagram, karena banyak yang aneh-aneh sekarang di Facebook, boy, bukan hanya di Instagram gitu. Oke, segitu aja mungkin videonya. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis.